Mekah, Madinah. Mana pergi dah? Janganlah. Ada orang salah faham. Dia cakap dengan saya, siapa nak bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. Aku kau boleh bagi. Nabi nak dengar tentang umat dia. Apa mereka Jibril cakap ni? Wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain. Melainkan setelah umat masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi senyum. Nampak? Istimewa tuan-tuan kita ni. Tapi kita relax macam tak ada apa-apa. Malam ni alhamdulillah ramai datang dengan ceramah. Yang tak datang lagi ramai. Ha, macam tu lah kan. Ha. Jadi, yang istimewa lah yang datang. Ha. Jadi masa ketika itu, Nabi senyum, Nabi panggil. Wahai malaikat maut, datanglah, hampirlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Masa ni lah malaikat cabut, bayangkan malaikat maut mencabut nyawa Nabi cukup cermat. Belahan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti masjid dan seterusnya. Tidak selupakan pimpin-pimpin tempatan semua peringkat yang kesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidaklah ada manusia, adalah manusia yang lebih istimewa daripada seorang manusia yang bernama Muhammad. Yang mana pernah satu ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memberitahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkannya ke dalam api neraka. Maka Nabi Musa pun tanya, siapalah Ahmad? Rupa-rupanya itulah Nabi kita. Nabi kita di langit dikenali sebagai Ahmad, di dunia disebut sebagai Muhammad. Jadi siapa yang nama Ahmad, buat panggil elok sikit. Buat panggil bukan. Sebab tu adalah nama Nabi. Nama Nabi. Jadi bila kita sebutkan tentang Nabi ini, itu sebab Nabi juga beritahu, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dikasihi berbanding dengan anak-anak keri ibu bapa dan manusia yang lainnya. Tu Nabi bagikan satu, orang kata apa, bagi satu standard. Satu standard yang mana kita kena sayang Nabi lebih daripada yang lain. Nabi sayang kita sangat-sangat. Dan apa salah satu cara macam mana kita nak, sama mana kita nak sayang Nabi, adalah dengan buat apa Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi larang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Isra Al-Ahzab ayat 21, Allah Taala beritahu, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada satu uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Dan barang siapa yang inginkan hari akhir, yang inginkan rahmat Allah dan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ini sebab malam ni salah satunya kita buat majlis ceramah perdana malam ni, salah satunya nak refresh balik ingatan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kita, ingatan kita. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi akhlak baginda Rasulullah SAW. Tapi ialah tiap-tiap tahun buat maulud Rasul, buat selawat, bagi penceramah macam-macam. Macam-macam penceramah datang. Macam-macam tajuk yang diberikan. Rasulullah contoh ikutan terbaik. Rasulullah akhlak sepanjang zaman. Macam-macam lah.
Rasulullah idola ummah, macam-macam tajuk, macam-macam ceramah. Tapi yang mendengar ceramah tu pun dah dengar dalam 20-30 tahun, 40 tahun dengar. Perangai sama kadang-kadang. Kan? Jadi, bukan orang sini lah, tempat lain. Jadi, makna kata itulah cabarannya. Kita mendengar, tapi kita kadang-kadang terlupa untuk mengamalkannya. Itulah di manusia. Manusia insan, berasal perkataan insan daripada perkataan nasia, lupa. Manusia tu memang lupa, mudah lupa. Tu sebabnya kalau kita datang masjid yang kita belagak pula, datang masjid kalau kita rasa hebat sangat. Tapi bila datang masjid, sentiasa berdoa, ya Allah, kau berikanlah aku kekuatan supaya aku akan dapat terus berada di rumahmu, ya Allah. Macam tu. Minta Allah bagi kekuatan kat kita. Ya? Kadang ialah bukan senang nak buat diri kita datang ke rumah Allah. Nak pula tiap-tiap waktu. Dua waktu yang paling susah sekali orang nak datang. Dua waktu paling susah orang nak datang. Subuh dan Isyak. Tak tahu kenapa. Subuh dengan Isyak. Yang subuh ni kenapa susah? Yang subuh ni susah sebab tidur lena. Wah, sejuk, angin. Kan? Tapi Isyak kenapa susah? Selepas maghrib dia balik. Selepas maghrib dia balik, dia susah nak datang balik. Macam tu lah. Itu masing-masing lah. Rupa-rupanya, memang dua waktu solat ni paling susah sekali nak datang. Dan ganjarannya paling besar sekali. Ganjaran paling besar. Contohlah tuan-tuan datang pada waktu maghrib, ada pandangan menyatakan, kalau kita datang pada waktu maghrib, kita dengar kuliah, kita sembahyang maghrib tadi. Sembahyang maghrib dan kita tak beranjak daripada tempat solat kita. Tak beranjak daripada tempat solat kita, kita tunggu sampai Isyak, kita akan dapat pahala seolah-olah kita masih lagi bersolat. Walaupun masa itu kita dengar ceramah, walaupun masa itu kita zikir. Itu sebab ada orang tua-tua dulu, kalau lepas maghrib dia duduk itu sampai Isyak. Yeah. Macam itulah. Jadi hari ini tajuk yang telah diberikan adalah sunnah membina ummah. Jadi salah satu caranya kita sayangkan Nabi adalah pertama selawat, sebut nama Nabi banyak-banyak. Sebut nama Nabi banyak-banyak, sebab bila kita sebut nama Nabi itu tandanya kita ingat dekat Nabi. Kan? Macam penyanyi-penyanyi dia pun sebut nama. Kan? Dia sebut nama perempuan yang dia suka, Isabella, Fiona, Zai. Amalina, suka budak India tu. Dekat budak Melayu. Sebut nama tanda suka. Tapi tanda suka kita pada Nabi, kita berselawatlah sebanyak-banyak. Malahan Nabi sebut, kan? Nabi sebut al-bakhil, dia kata. Al-bakhilu al-dazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang yang paling kedekut adalah bila disebut nama aku, dia tak berselawat. Itulah manusia paling kedekut. Ingatkan, kedekut tak bagi duit, tak. Selawat pun tak kedekut. Kalau kita tak dengar nama Nabi, kita tak berselawat. Makna itulah manusia yang paling kedekut sekali. Kenapa? Sebab kita sebut kedekut, sebab kita nak bagi ganjaran ni. Nak bagi ganjaran. Allah nak bagi ganjaran banyak pada orang yang berselawat. Tapi ramai orang ambil ingat. Dia tak selawat. Tak selawat. Ada orang tu, dia dah membiasakan diri dia. Dia nak start motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak bertuang air, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pakai baju, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melazimkan selawat dalam hidup. Kan, mudah-mudahan. Sebab Nabi kata apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Sebab selawatlah banyak-banyak. Ni soalan bocor. Soalan bocor. Kalau orang dah dapat soalan bocor untuk periksa, tapi tak boleh jawab, rugi tak rugi? Rugi ke tak rugi? Bapak rugi. Bukan sikit-sikit. Bapak rugi. Betapa ruginya kita. Dan selawat tu digambarkan dalam kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bagaimana malaikat yang saiznya kepalanya sampai di bawah arasy Allah, kaki sampai dasar bumi yang ketujuh,
sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah tutup bahagian timur bumi. Yang mana pada sayap itu pula jumlah bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ini. Macam itulah besarnya malaikat. Dan sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan memerintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan Nur Arasy Allah. Dan bila dikeluar saja daripada lautan Nur Arasy Allah ini, dia kibas-kibaskan sayapnya, tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk Allah tadi. Itulah jumlah banyaknya bulu-bulu tu tadi, tertitis satu titisan tadi pada setiap bulu-bulu tu tadi, begitulah jumlah banyaknya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat dengan tahap sekali berselawat. Itu sebab disebut kedekut orang tak selawat. Macam mana kita nak selawat? Macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Boleh? Kan? Lepas mayang tadi, sallallahu ala Muhammad. Boleh? Selawat. Duduk kat rumah, selawat. Tanda kita sayangkan Nabi. Itu sebabnya akhirat nanti kita akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang bulat. Telanjang ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada pun. Samsul debat. Tak ada. Imam tu. Dia tak ada. Tak ada. Masa tu masing-masing huhara. Sibuk nak menyelamatkan diri sendiri. Dan ringkas cerita, masa tu kita semua nak cari bantuan. Kita nak cari apa yang disebut sebagai syafiqah. Bukan syafaat. Mengangguk orang syafiqah. Cari syafaat. Nak cari syafaat ni, syafaat kepada Nabi, mana antara syafaat yang pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Tu, nak cari tu. Jumpa Nabi, nak cari Nabi bagi syafaat ni. Oi, masa tu matahari sejengkal daripada kepala. Bayangan panas tu macam mana. Sekarang yang 33, 35, 36 darjah pun kita tak tahan. Yang pergi haji baru ni sampai 40 lebih, 50 lebih pun tak tahan. Kita sekarang ni heboh. Aircon lambat pasang untuk ceramah malam. Lambat pasang aircon. Panas. Heboh. Itu dengan tahap berjuta batu jengkal. Sekarang. Sekarang. Tapi masa akhirat besok. Sejengkalnya. Itu yang ada peluhnya sampai buku lali. Tenggelam buku lalinya dengan peluh. Ada yang tenggelam sampai lutut. Ada sampai paras pinggang. Ada paras telinga. Ada yang lemas terus pun ada. Sampai kan ada yang sebut, ya Allah, masukkanlah kami dalam, masukkanlah aku dalam neraka terus, ya Allah, tak tahan dekat pada mahsyar. Ya, walhal neraka lagi teruk. Tapi nak tunjukkan manusia tak tahan. Ya, pada pada mahsyar tu. Oh, tak tahan, ya Allah, tak tahan. Tak tahan. Sedangkan neraka lagi teruk. Pernah satu ketika, kalau kita ingatlah, Nabi turun, apa, bagaimana malaikat Jibril turun daripada langit, mukanya pucat lesi. Nabi tanya, kenapa kau wahai Jibril? Aku terlihat Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1,000 tahun. Bayangkanlah daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian diarahkan supaya dinyalakan lagi 1,000 tahun. Daripada putih sampai menjadi hitam. Kalau terbuka sedikit saja pintu neraka itu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan, sebesar lubang jarum, hancur dunia. Tapi saya tak naklah cerita pasal tu. Maknanya kena panggil lagi dalam syamah akan datang. Tajuk kiamat je. Faham macam tu kan? Seronok dengan cerita kiamat ni kan? Zaman Nabi dulu dengar cerita kiamat. Nangis je orang. Kita je nangis, boleh gelak-gelak lagi dengan kiamat ni. Kan? Jadi, lepas tu, ringkas cerita waktu tu semua nak cari syafaat ni. Nak cari bantuan, nak cari bantuan. Nampak Nabi Adam, Nabi Adam jawab, nafsi-nafsi, minta tolong, wahai, tolong aku, wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, bantu aku, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab apa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Musa AS, wahai Musa, bantu aku, wahai Nabi Musa. Nabi Musa jawab apa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tapi Nabi Musa jawab apa? Kau ni, Muhammad yang boleh tolong kau. Kau carilah Muhammad. Macam mana dia boleh cakap kat kita macam tu? Sebab nampak dekat dahi tu. Ini umat Muhammad. Hebat yang kita. Bayangkanlah pada Nabi ni sayangkan kita.
Nabi sebut bila sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Aku paling rindu umat akhir zaman. Wah, apa cerita? Sahabat tak apa cer, kan? Macam mana kau boleh rindu umat akhir zaman pula? Nabi jawab, macam mana aku tak rindu pada umat akhir zaman, rindu kat kita. Mereka boleh taat pada perintah Allah dan perintah aku. Mereka boleh datang ramai-ramai malam ni dengan ceramah pasal aku. Mereka boleh selawat atas nama aku dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nabi kata. Dan begitu juga Nabi, waktu Nabi nak wafat ni, Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut, wahai malaikat maut, kau pergi nanti pakai elok-elok, wangi-wangi, kau nak datang jumpa kekasih aku. Kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk dalam rumah tu. Kalau dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Malaikat maut tu dengan rumah Nabi je dapat macam tu. Rumah kita tak ada, tuan-tuan. Tiba-tiba dah depan muka je. Pada ketika itu, Fatimah cakap, wahai ayahandaku, aku nampak ada seorang lelaki di luar sana. Bila dia memberi salam, aku tengok tadi tak pernah kulihat. Pakaiannya cantik. Orangnya tegap-tegap. Mukanya nak kata bengis, tak bengis sangat. Nak kata baik, tak baik sangat. Tapi takut jugalah kalau tengok muka dia tu. Apa Nabi jawab? Ketahuilah sesungguhnya. Ketahuilah sesungguhnya. Itulah yang akan mengurangkan bilangan jemaah. Itu yang akan menarik segala kelazatan dunia. Itulah dia malaikat maut. Menangislah Fatimah. Sebab Fatimah tahu bahawa masa untuk ayahnya sudah hampir. Masa itulah. Panggillah dia masuk. Panggil masuk. Kita. Kalau malaikat maut dah standby kat luar. Macam. Jangan panggil masuk. Diam, diam. Agak je lah. Tak boleh. Tak boleh. Bukan macam tu kita. Nabi panggil masuk. Baru dia pun masuk. Apa soalan pertama Nabi tanya? Jibril mana? Dia tak nak ke tengok aku? Tanya Jibril. Jibril dah menyuruh siap-siap. Sebab apa Jibril menyuruh siap-siap? Tak sanggup nak tengok Nabi kena cabut nyawa. Bila sebut Jibril mana? Bila dengar nama dia seru tu, datang Jibril. Aku di sini, wahai Muhammad. Apa dengan keadaan lemah ni? Nabi sayang kata, Nabi kata, ni tak ada ke? Tak ada ke berita baik untuk aku? Kau hiburkanlah hati aku ni. Kata Jibril, wahai Muhammad, kau jangan risau. Malaikat tengah menghias syurga ni, nak sambut kedatangan kau. Maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain untuk aku? Wahai Muhammad, malaikat dan bidadari syurga ni dah berbaris dah sepanjang perjalanan nak pergi syurga sebab nak sambut ketibaan kamu. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita baik yang lain untuk aku kau boleh bagi? Nabi nak dengar tentang umat dia. Apa malaikat Jibril cakap ni? Wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, bayangkan setelah umat masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi senyum. Nampak? Istimewa tuan-tuan kita ni. Tapi kita relax macam tak ada apa-apa. Malam ni alhamdulillah ramai datang dengan ceramah. Yang tak datang lagi ramai. Macam tu lah kan. Jadi yang istimewa lah yang datang. Jadi masa ketika itu Nabi senyum, Nabi panggil, wahai malaikat maut, datanglah, hampirlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Masa ni lah malaikat cabut, bayangkan malaikat maut mencabut nyawa Nabi cukup cermat, perlahan-lahan tapi punya sakit sakaratul maut. Berteriak Nabi, ya Allah, sakitnya ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Ingat umat dia lagi. Macam tu sayang Nabi kat kita tuan-tuan. Ya. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Ya Allah, Nabi doa.
Kau berikanlah ke semua kesakitan umatku itu kepada aku, biar aku tanggung. Tapi jangan kau bagi pada umat aku, ya Allah. Macam tu Nabi sayang kat kita, tuan-tuan. Dan dikatakan bila Nabi doa macam tu, dikatakan kesakitan umat Muhammad ni 2/3 Allah dah bagilah. Jadi pada kita nanti besok sakit tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je, sebab 2 lagi Nabi dah tanggung untuk kita. Macam itulah. Tu nak beritahu Nabi sayang kat kita. Jadi itu sebabnya Nabi kata tak sempurna keimanan salah seorang daripada kamu sebagaimana kamu tidak mengasihi aku. Lebih daripada kamu mengasihi anak-anak, ibu bapa dan juga manusia selainnya. Datang masjid hari-hari rajin, kahwin muda langsung tak datang. Datang rajin hari-hari, dapat motor baru, join ride langsung tak datang. Kan? Saya bukan tuduh group ride, tak ada group ride yang pergi masjid, saya tahu. Tak maksudnya ada setengah orang. Dulu elok datang masjid, sekali bisnes bagus, duit banyak, langsung tak datang masjid. Ha. Bayangkan, lupa dia. Sedangkan Nabi kata apa? Kalau ikutkan hati aku, kata Nabi. Kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah di masjid. Ikutkan hati. Nabi pernah bercita-cita, tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Kan dah tak ada lah kerja lain. Rumah-rumah habis, rumah dibakar. Imam satu-satu rumah dibakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah imam nak kena bakar. Kan? Tapi Nabi tak apa. Tapi Nabi nak bagi penegasan, datang solat berjemaah di masjid. Jadi, kalau kita tengoklah dalam bab sunnah Nabi, tajuk malam ni, sunnah membina ummah. Maka yang pertama tadi, selawat atas nama Nabi. Itu semua dah tahu. Semalam di masjid, Asyakirin saya dah cerita tentang selawat. Tapi malam ni, sunnah membina ummah. Sebab apa? Kita nak kejar akhirat. Dunia yang kita kumpul ni bukannya untuk kita, bukannya dapat bawa mati. Dunia yang kita kumpul ni akhirnya untuk kita tinggalkan. Tetapi akhirat yang kita siapkan bekal adalah untuk kita datangi. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Faham? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa hashtag. Dunia bukan tempat tinggal, hashtag yang kedua, dunia tempat meninggal. Tu sebab jangan beraya dengan dunia. Kan? Tu sebab kalau kita tengok, akhirnya, contoh nak bagi faham, macam Bangladesh. Sahabat-sahabat kita yang daripada Bangladesh, yang datang bekerja dekat sini. Dia makan nasi, membukit nasi tubuh kuah kari je dengan bawang. Bukan. Minum air kosong, settle. Dia bukan tak ada duit. Ada duit, tapi duit dia simpan. Hari-hari dia kirim. Seminggu sekali dia kirim ke Bangladesh. Sebab dia tahu Malaysia ni bukan tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia Bangladesh. Dia perisah. Baju kuning, seluar biru, kasut hijau. Apa dia peduli? Jalan sesama jantan, pegang tangan, minta jalan, apa dia peduli? Entahlah, sini bukan tempat tinggal. Tempat tinggal, bila dia balik Bangladesh, rumah besar, kereta besar, motor besar, bini pun dah besar. Dah bagi duit, dia tiap bulan bagi. Macam itulah nak faham. Macam kita ni, nak tengok dunia ni persinggahan. Contohlah kalau kita pergi, kalau di Semenanjung, kalau di sini pun ada jugalah R&R kan, tempat rentian rehat kan. Kalau pergi, kalau siapa pernah pergi Semenanjung, berhenti ke R&R. Mana? Memang cantik tak R&R tempat hentian? Cantik. Toilet pun cantik. Ada landscape, taman. Tapi cantik macam mana pun tak ada siapa. Aku ingat nak buat rumah lah kat sini. Tak ada. Semua orang tahu berhenti, buang air, minum, makan atau beli bekalan, nak teruskan perjalanan. Sebab dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, maka bila sebut tentang sunnah Nabi, kedua, pertama selawat, kedua, nak sayang Nabi,
hidupkanlah sunnah Nabi, buat apa Nabi suruh, tinggalkan apa Nabi larang. Punya sayang Nabi kat kita. Nabi bagi standard yang paling rendah sekali, paling senang untuk kita. Itu pun ramai yang tak buat. Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nampak? Nabi punya sayang kita, tuan-tuan. Dia bagi satu yang paling senang. Paling senang apa? Satu. Hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Contohlah, malam ni kan kita nak datang masjid. Ada orang pakai minyak atar, pakai minyak wangi, spray, sap. Tapi kita terlupa niat itu nak ikut sunnah Nabi. Rugi kita. Sebab Nabi suka pada wangi-wangian. Dan nak dapat pahala lebih lagi, Nabi pilih wangi-wangian yang terbaik. Nampak? Jadi bila minyak, beli minyak wangi tu, ni berapa harga? Yang ni okey tak bau dia? Tanya kawan dia. Tak okey. Yang ni okey. Ha, yang ni okey. Kita pun beli. Sebab kenapa aku pilih macam tu? Sebab aku nak pilih yang terbaik. Sebab Nabi suka yang terbaik. Nabi suka warna putih, kita pakai warna putih. Nabi suka yang kemas dan bersih. Niat sama. Sebab Nabi pun suka kemas dan bersih. Misai, janggut, trim elok-elok, smart-smart. Sebab Nabi suka yang kemas. Nampak tak? Kalau bulu ketiak ke apa semua, 40 hari trim. Ini 40 tahun tak trim. Macam-macam serangga yang dah dibelanya kat situ. Nabi kemas, tuan-tuan, main. Tersebabnya bau yang menyenangkan. Semua suka duduk dengan Nabi. Bau yang menyenangkan. Nampak tak? Apa yang paling senang? Buat yang senang-senang. Bila Nabi kata, barang siapa menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Makna Nabi nak bagi tahu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Apa sunnah yang paling senang? Buat tu. Ada orang tu dia boleh sedekah, sedekah. Antara sunnah Nabi, Nabi bagi salam. Tu sebab kita dapat pahala sunat bila bagi salam. Bagi salam. Dalam banyak keadaan digambarkan Nabi, dalam banyak keadaan Nabi akan bagi salam dulu. Malahan setiap kali berjumpa para sahabat, Nabi sentiasa jadi orang pertama yang memberi ucapan salam. Sehingga ada sahabat, dalam satu riwayat ni, ada seorang sahabat menyembunyikan diri semata-mata nak jadi manusia yang pertama berjaya bagi salam kepada Nabi. Dia menyuruh balik tiang. Nabi lalu itu pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bagi salam tu, kau juga yang bagi salam. Mana kau tahu? Biasanya kau ada dekat sini, Nabi kata. Bagi salam. Bagi salam hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Faham? Tapi ada beberapa salam yang tak wajib dijawab. Contoh pertama, bagi salam yang main-main. Bagi salam nampak anak dara. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Yang tu tak wajib jawab. Sebab main-main, tak ikhlas. Yang kedua, salam yang diberikan dalam tandas awam. Pergi dalam tandas, tak ada kerja lain. Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menyangkung. Salam. Tak ada kerja betul. Begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung salat, jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam mam. Mam terkejut imam tu, jangan kau buat. Dan begitu juga yang keempat, salam yang kita tak nak mendengar jawapan, iaitu salam di kuburan. Pergi kubur, bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Menyaut pula dia. Kan? Bagi salam. Bagi salam.
Tak kira muda, tak kira tua. Sayangi yang muda, hormati yang tua. Assalamualaikum pakcik, pakcik sihat? Orang tua nampak budak-budak muda tengah main. Assalamualaikum semua, sihat semua. Eh pakcik. Macam tu. Bagi salam. Eh? Begitu juga yang kedua, sunnah yang senang-senang. Tadi minyak wangi dah beritahu, ni salam. Takkan salam pun tak boleh bagi. Tapi ingatlah, ni nak buat sebab sunnah Nabi. Kemudiannya yang kita boleh buat adalah senyum. Allahu Akbar. Senyum pun susah. Dia ambil gambar dia senyum. Orang perempuan pandang suami dengan wajah menggembirakan, senyum, dapat pahala besar di sisi Allah. Balik nanti buat. Nampak suami balik? Abang, suami kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi? Anak-anak semua macam ni. Kau salam mak kau, rasa tak lama dah ni. Tak pernah-pernah maknya senyum, tiba-tiba senyum pula gitu. Lepas dengan Syamah, senyum. Eh, senyum. Malahan dikatakan, tak ada manusia yang sentiasa manis wajah dengan senyuman selain Nabi Muhammad SAW. Hingga ada satu peristiwa di mana seorang Arab Badui malah rentap selendang yang Nabi SAW pakai. Kain senang Nabi pakai tu, kain lidak Nabi pakai tu. Masa tu, kain tu diperbuat daripada kain najran. Benang najran tu. Bila dia benang tu agak kasar, bila dia tarik, bertanda ni. Bertanda leher Nabi ni. Nampak merah Nabi kan, kulitnya cerah sikit. Bertanda. Kemudian Nabi buat apa? Nabi senyum dan Nabi bagi. Ambillah. Nabi bagi kain. Cuba kalau kita. Zap, kau pahal. Ha, itu gitu. Macam itulah Nabi. Nabi boleh senyum lagi. Bayangkan. Eh, itu Nabi. Yang ketiga, Nabi syukur. Nabi Muhammad SAW dijanjikan Allah syurganya. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap juga bangun solat malam hingga bengkak-bengkak kaki baginda. Kenapa? Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah, baginda SAW menjawab, tidakkah aku sepatutnya menjadi hamba yang banyak bersyukur disebabkan Allah tiadakan dosanya kepada Nabi kita. Nabi kita tak ada dosa. Tapi bangun malam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bangun malam, qiyam al-lail, qiyamul lail, bangun. Bangun malam ni maksudnya bangun beribadah. Bangun, kencing, tidur balik, tak kira. Dia fikir nak terkencing je. Malam tadi 3 kali aku qiyamul lail, tu tak kira. Tu memang bangun malam. Ingat, tu pergi bangun malam, kencing, tak kira, tahu. Bangun, beribadah pada Allah. Kalau malas sangat pun, bangun, ambil wuduk, duduk kat atas katil tu. Ya Allah, banyak dosa aku, ya Allah. Banyak dosa aku, ya Allah. Ingat Allah. Wa zakarullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Nampak? Buat. Nabi pun pernah satu malam, Nabi berada dalam kain selimut dengan isterinya Aisyah. Wahai Aisyah, wahai isteriku. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat barang seketika? Ayat power. Nabi kata, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat barang seketika? Maknanya bukan Nabi takut bini, tapi Nabi berpuitis, bahasanya cantik, manis. Boleh tak aku bersolat barang seketika? Maka Aisyah kata apa? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini, ya Rasulullah. Tapi pergilah kau, wahai Rasulullah. Amjad. Balik nanti buat. Sudikah kiranya kau izinkan abang untuk keluar sekejap dengan kawan-kawan untuk makan mie kolok dekat kedai mie kemang, mie kolok mangkuk bocor. Kan? Isteri itu pun jawab, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus berada di rumah ini, wahai suamiku. Tapi pergilah kau. Jangan lupa bungkus. Ha, macam tu. Ha. Mungkin macam tu. Bahasanya cantik. Dan ketika itu, Nabi bangun. Dan terdengar bunyi macam air. Macam bunyi air mengelegak. Macam bunyi air mengelegak. Bunyi apa?
bunyi Nabi menangis ketika Nabi mengambil wudu. Nabi nangis ambil wudu. Kemudian Nabi salat, Nabi nangis juga. Lepas tu Nabi doa, menangis. Kemudian istrinya tanya, kenapa Rasulullah? Bukankah engkau tidak ada dosa? Kenapa engkau menangis? Maka tu sebabnya dia jawab, tidakkah aku sepatutnya di hamba yang patut bersyukur. Begitu juga Nabi pun bersenda gurau, tapi maksudnya bukan kata bergurau tu maka dapat pahala sunnah. Bergurau itu dengan adab. Nabi bergurau, Nabi tak bergurau kasar. Kita bergurau dengan isteri kita kat meja makan, dia nak duduk kita tarik kursi, tu cari pasal. Tu bukan bergurau tahu. Kawan tu dah nak slip disk, langsung patah tulang belakang kawan. Jangan kita buat macam tu. Nabi pernah makan buah kurma dengan sahabat-sahabat. Nabi bergurau dengan isteri Nabi. Nabi main kejar-kejar, main lumba-lumba. Nabi lumba lari dengan Aisyah. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi Aisyah menang. Tak logik Nabi kalah dengan Aisyah. Dengan tahap Nabi ni tangkas, Nabi ni fresh, segar, Nabi ni aktif. Nabi juga adalah merupakan pemanah. Nabi juga ni seorang yang hebat. Kan? Jadi panglima angkatan tentera. Mustahil Nabi kalah. Tapi Nabi mengalah. Bagi juga istrinya menang. Nabi main kejar-kejar dalam rumah. Nanti balik buat. Main kejar-kejar dalam rumah, jangan kat luar. Nanti jiran nampak. Hai. Tu bukan Bilal ke? Nah, contoh. Contoh. Kan, beri main kejar-kejar. Kan? Dah tua-tua kan. Main nak kejar-kejar dalam rumah, tak adalah besar sangat. Kan? Nak azan dulu ke? Azan dulu eh. Yeah.
Jadi Nabi pun bergurau senda dengan isteri dia, kan? Kita pun boleh senegur. Tapi Nabi bergurau bukan Nabi bergurau kasar. Pernah Nabi makan dengan sahabat-sahabat Nabi makan buah tamar. Bila makan buah tamar, dia bergurau. Sahabat-sahabat bergurau dengan Nabi. Dia bergurau macam mana? Dia ambilnya bila makan buah tamar tu, biji buah tamar tu bila Nabi tak perasan, dia letakkan dekat pinggan Nabi. Seolah-olah macam Nabi makan banyak. Macam kita makan sate, tapi lidi tu kita letak dekat pinggan kawan kita. Macam kawan kita tu makan banyak-banyak je. Macam tu lah. Sahabat pun dulu bergurau macam tu dengan Nabi. Biji buah tamar tu letak dekat pinggan Nabi. Yang seorang lagi pun letak dekat pinggan Nabi. Akhirnya bila dah habis tu, semua cakap, "Ya Rasulullah, banyaknya kau makan, Ya Rasulullah." Nabi tak marah, kau yang letak. Tak. Nabi senyum je. Nabi kata, "Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat dengan biji-biji kalian telan. Sebab pinggannya orang kosong. Pinggannya orang kosong jadi orang gelap dia orang." Tengok Nabi bergurau tu, Nabi bergurau tak ada kasar, tapi Nabi pun bergurau senda. Ya? Begitu juga bayangkanlah Nabi ni, ya? Kalau kita tengok, bayangkan dia boleh berpura-pura kalah sebab dah menceraikan isterinya. Cuba renung sejenak, macam mana kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, ada tak kita bergurau senda? Tu tanya balik. Kalau ada, alhamdulillah. Begitu juga sedekah. Nabi memang banyak sedekah. Dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur, mencegah daripada mati dalam keadaan yang teruk, dan Allah SWT pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri daripada pemberian." Maka kita selalu mendengar adanya hadis Nabi sebut tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, menunjukkan memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi kita nampak hadis ni ringkas, tapi maksudnya adalah besar kepada kehidupan kita. Dengan sedekah kita membangunkan rumah, dengan sedekah kita membangunkan masjid, dengan sedekah kita membangunkan madrasah, dengan sedekah kita membangunkan agama kita. Kita tengok bersedekah dituntut dalam agama, kan? Sehinggakan kebanyakan ulama berpendangan sedekah adalah sunat dan diberikan pahala oleh Allah SWT, dan ada kalanya sedekah menjadi wajib bila kita berhadapan dengan seseorang yang kelaparan dan memerlukan makanan. Dan sedekah menjadi afdal apabila kita bersedekah dengan tangan kanan sehingga tidak disedari oleh tangan kiri, maknanya merahsiakan sumbangannya. Tapi dalam Quran beritahu, surah Al-Baqarah beritahu, macam mana kalau kamu memberikan sumbangan secara terang-terangan dengan niat menjadi ikutan pada orang lain, maka dia baik buat kamu. Tapi kalau memberi sumbangan tanpa pengetahuan orang lain, maka itu lebih baik buat kamu. Nampak? Jadi jangan kita baca-baca orang lain bagi sumbangan, ini mesti konten ni. Ini nak tunjuk-tunjuk dengan orang. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Contohlah, Abid Liu, Ustaz Abid Liu, dia bagi sumbangan, kan? Ada orang cakap, ini semua konten. Kita tak tahu dalam hati orang. Sedangkan bila dia bagi, ada orang, bagus juga, aku pun nak bagi lah. Ada pahala lain. Itu sebab kalau kita masuk dalam masjid, nampak tabung. Mana tabung masjid? Tabung masjid kan? Dekat tiang. Ha. Kalau kita masuk, mudah-mudahan berebut jadi orang yang pertama masuk duit dalam tabung.
Kita masuk tak adalah banyak sangat. Dalam 100 sen macam tu. Mana singgit lah. Kita masuk singgit. Zeraf masuk singgit. Dengan masuk seringgit, orang lain nampak. Tak payah pula lah. Aku pun nak bagi jugalah. Menggerakkan orang lain mudah-mudahan dapat pahala. Sebab menjadi ikutan pada orang lain. Nampak? Jadi saya kata lagi. Bagi. Jangan tak bagi. Kan? Nah. Itu sebabnya kita tak tahu apa dalam hati orang. Itu menunjuk-nunjuk. Itu. Tak. Jangan. Mudah-mudahan dia jadi contoh ikutan untuk orang orang lain. Begitu juga Allah memberikan pengiktirafan pada mereka bersedekah, menaikkan darjat mereka. Begitu juga yang ketiga, mereka memberikan sedekah, mengiktiraf tangan yang di atas jika memberi sedekah dengan ikhlas. Tapi kalau memberi sedekah dengan menyakiti hati penerima, mengeji kesusahan mereka, maka Allah juga memberikan celaan kepada mereka yang bersedekah. Bagi sedekah, ikhlas, sudilah terima daripada saya. Kan kita bayar fidyah, kena bagi fakir miskin. Janganlah disebut sudilah terima fidyah daripada saya. Sudah, itu je. Sudilah terima fidyah daripada saya khusus untuk fakir miskin. Tak payah sebut. Dia tahu dia miskin, tak payah sebut. Faham? Ha, tu cerita tu. Kena pandai hikmah ni. Kan? Ha, bagi sumbangan. Ni dah bagi celah pula. Menghina kawan tu. Ambil lah. Muka kau aja. Macam tak ada orang lain. Orang lain pun susah juga. Bekerjalah sikit. Menyusahkan orang aja cakapnya tu. Maka orang yang memberi pun dicela. Nampaklah. Nampak bagi dia diam. Yang bestnya orang Melayu, orang Malaysia ni. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Ayah dia tu. Nak juga terima kasih. Itu dia ikhlas, terima kasih pun tak nak. Itu cerita dia. Begitu juga sedekah ikut kemampuan diri. Tapi ikut kemampuan manjang singgit. Awal bulan singgit. Tengah bulan singgit. Dapat gaji singgit. Dapat bonus. Bila diumumkan, dengan ini diumumkan bonus. RM3,000 untuk penjawat awam. Singgit. Tetap singgit. Mempertahankan keseringgitan. Sedekah dekat masjid hari Jumaat, apa buah yang favorite letak kat belakang? Pisang. Mempertahankan kepisangan. Cubalah tukar sekali-sekala. Hari ini kita sedekah untuk jemaah nasi Arab Hadramaut. Kita letak dekat belakang, dah siap dah dengan sopnya sekali. Bau betul. Kita dah tukar buah pisang kepada seedless grape. Hari tu masuk dalam khutbah Jumaat. Kepada sidang jemaah yang dikasih sekalian. Jangan asyik mengerjakan buah di belakang sana. Ingat orang belakang. Imam tak merasa. Lah, orang ni sedekah asing lah sikit untuk imam. Ha, macam tu. Betul. Ubah. Siapa kata mesti? Dulu ada orang tu siap buka ni dapur kat situ. Bila orang keluar dia balik semua Jumaat tu, dia goreng char kway teow. Jadi semua orang ambil je, pap bawa balik. Ada yang makan kat situ pun ada. Bagi. Kan goreng panas. Masak bagi. Macam tu. Paling senang bagi air. Air sejuk. Kan? Air teh oh, air teh peng pio. Tepen pure ice. Jadi orang beratur, ambil. Sedekah, macam tu. Siapa kata sedekah tu mesti sampai kenyang? Hendaklah kamu bagi makan sedekah, dia kalau dia makan sampai sendawa 3 kali, barulah cukup nilai sedekah. Mana ada? Pun dapat pahala. Tak ada. Mana ada? Tu sebabnya kalau kita bagi kurma tu pun, kan Nabi kata, pisahkanlah diri kamu dengan api neraka walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Nampak? Sedekah ikut kemampuan kita. Masalah kita tak ikut, kita fikir yang paling ringan, paling minimum kita boleh bagi. Macam tu. Lalu tabung. Lalu tabung, jangan senyum. Betul, senyum tu sunnah.
Senyum-senyum, dia tolak. Tambung tu nak duit. Dia minta duit. Tengok dalam poket. Alamak, 100 pula. Pinjam singgit. Sanggup minjam dengan isteri singgit nak bawa, nak sedekah kat masjid. Minjam tak pernah bayar pula tu. Jadi dia pun situ singgit, situ 100 singgit. Letak poket yang sama. Inna Allah malakatahu salluna ala nabi. Ya, saya dah tidur dah tu. Khutbah Jumaat. Sidang Jumaat delegasi sekalian. Lalu tabung gek, 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 gek. Dia pun capai. Dia pun masuk gek. Tap, 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 tap. Dia tengok tabung tu pergi. Tak sedap hati, dia tinjau dalam poket. Tinggal RM1. Termasuk pula 100 tadi. Tengok, mana tabung, mana tabung. Segar mata dia. Allahu Akbar. Pertama kali dalam sejarah, orang semua dah balik, dia nak sangat jumpa dengan imam. Ha, ya, kenapa tu ya? Macam inilah imam, saya nak maklumkan, saya tersilap sedekah. Sepatutnya saya bagi RM1, terbagi pula RM100. Boleh tak masjid pulangkan balik? Suruh pulang balik. Teruk betul perangai. Kan? Ya. Bukankah dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu, kan? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang kita suka tu kita kena bagi. Ha. Jadi kalau dalam poket ada RM5, ada RM50. Antara RM5 dengan RM50, lalu tabung. Bagi yang paling kita sayang. Alhamdulillah Ustaz, saya dah bagi dah RM5 tu. Sebab saya sayang betul RM5 tu. Wajar betul. Kau nak tipu siapa? Nampaklah. Dan begitu juga bersegeralah melakukan kebaikan. Itu juga merupakan satu bentuk sedekah. Sedekah sebenarnya menunaikan hak orang lain. Hikmah Allah menjadikan manusia tidak semua kaya dan semua miskin supaya dapat bersedekah kepada mereka yang kurang keupayaan, menambahkan amal kebajikan kita, melatih kita menjadi insan yang pemurah, belajar melihat kesusahan orang lain, sentiasa menyedari kelebihan dan kekurangannya, kekurangan diri. Janganlah jadi manusia yang kikir, kedekut atau bahasa yang kasar sedikit sebagai bakhil. Allah Ta'ala tidak suka mereka yang bersifat begini. Kemudian yang keenam, Nabi suka mentautkan silaturahim. Kalau ada bergaduh ketua kaum, ketua kampung bergaduh dengan imam, damaikanlah. Bergaduh ketua dengan, bergaduh orang dengan ini, damaikanlah. Nabi tautkan silaturahim Ansar dan Muhajirin yang tak pernah kenal. Sehelai sepinggang. Allah, baik betul. Sampaikan ditawarkan isteri kepada Puan Muhajirin. Tu belum cerita lagi Aus dan Khazraj yang bergaduh berpuluh tahun, beratus tahun, 120 tahun Aus dan Khazraj ni bergaduh. Wah, dulu Aus dan Khazraj ni sama-sama memerintah Yathrib. Mereka bergaduh. Punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kamu gaduh? Tak tahulah Rasulullah. Dah lama sangat lah. Lupa dah. Janji gaduh. Tapi disebabkan ramai puak tentera Aus dan Khazraj ni semua mengikut Nabi. Ramai yang masuk Islam. Nabi berjaya damaikan, persaudarakan. Ingat. Baik. Dulu ingat tak saya datang Syamah, kita cerita pasal silaturahim? Saya ingat masjid ni lah. Saya cerita silaturahim pagi, subuh. Bila lepas tu kita makan laksa Sarawak. Saya ingat makan apa tu ya. Tapi masa tu kita cerita tentang bagaimana dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Kita ya cerita panjang, hari tu dah cerita silaturahim. Kemudian, sabar. Nabi sabar. Tengok Nabi pergi ke Taif macam mana. Nabi dah tahu, Nabi peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi pergi tengok macam mana keadaan. Orang kena seksa, orang tak semayang, orang tak bayar zakat.
orang berzina, orang buat benda jahat, apa jadi? Nabi dah tengok. Nabi berpulang tengok dalam syurga. Nabi tengok penghuni syurga. Nabi tengok bagaimana seorang muda, seorang pemuda masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam arasy Allah, langsung hilang dari pandangan. Orang ni atas dunia, tak, hatinya terpaut pada masjid. Lidahnya sentiasa dimasahi dengan zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, dia tidak pernah meninggikan suara pada kedua ibu bapa orang ni. Nabi nampak. Nabi tinjau dalam syurga, Nabi juga tinjau dalam neraka. Nabi tinjau dalam neraka, Nabi tengok ramai orang. Ramai orang apa? Tahu tak apa. Ramai orang perempuan. Kan? Tapi orang bukan orang sini. Tak. Orang sini baik. Pergi masjid takkan tak baik. Ya. Ha. Ini masjid, ini masjid. Meninggikan suara, menengking suami macam tu juga. Bukan orang sini. Ha. Tu sebab kuasa talak Allah bagi dekat lelaki, bukan bagi kat perempuan. Sebab orang lelaki ni dia marah-marah kebanyakan ni. Orang perempuan, dia punya sabar tu kemudian. Dia marah dulu, baru dia fikir. Saya ceraikan abang. Cerai, 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 cerai. Berapa kali sebut. Saya ceraikan awak, dengar tak? Cerai, cerai. Saya nampak, apa pemenang? Cerai. Cerai lagi. Datang masjid, menung imam. Kenapa imam? 4 kali ini. Bilal, aku 7. Yang siap masjid, saya lagi dulu. Tak sempat kena cerai, saya dah lagi dulu. Macam tu lah nak cerita. Itu sebab orang perempuan. Jangan kita marah. Allah Ta'ala dah tahu dah tu. Itu sebab orang lelaki jaga. Marah macam mana pun sabar. Orang perempuan memang macam tu. Kata ulama terdahulu, orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Lelaki ibarat tulang yang lurus. Kalau kita cuba meluruskan kebengkokan wanita itu, dia akan patah. Maka kitalah sebagai lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Faham? Kadang, awak nak makan apa? Tak selera. Jom kita makan ayam nak. Cakaplah makan apa, ikutlah. Ikut. Bawa pergi kat restoran ayam goreng yang ada orang tua rambut putih pakai cermata tu. Saya tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak tanya ceramah kita malam ni. Makan ayam. Wah ni macam tak nak makan. Lepas tu keluar. Lepas tu balik. Sampai rumah dia cakap, hari ni sebutin nasi pun tak rasa. Tadi aku dah tanya kau nak makan apa. Nampak tu. Orang lelaki dia kena sabar. Orang perempuan memang macam tu. Dia tak nak cakap. Dia nak kita faham semua. Itulah dia. Bukan perempuan sini. Tempat lain. Macam kan? Nabi pergi ke Taif. Nabi kena baling batu. Jadi Nabi disebabkan dah tahu surga macam mana, neraka macam mana. Nabi nak tarik orang semai-ramainya untuk masuk Islam. Sampai ke Taif. Nabi bukan hanya tak dilayan, malahan dilayan dengan buruk. Nabi ketuk satu rumah di Taif ni. Nak pujuk orang kembali kepada jalan Allah. Pergi kepada Islam. Tapi apa balasan penduduk Taif? Disusunnya kanak-kanak satu barisan. Dia baginya segenggam-segenggam batu-batu-batu-batu-batu bagi. Semua kejar Nabi. Baling batu dekat Nabi. Berdarah-darah ni. Sampaikan dalam sepatu kasut Nabi. Kalau diterbalikkan, mencurah darah keluar. Pada ketika itu datanglah malaikat. Wahai Muhammad, kau nak tak kalau aku timpakan penduduk Taif dengan gunung ganang biar mereka mati? Nabi kata, jangan. Jangan. Baik bagi Nabi. Cuba kalau kita. Nabi kata apa? Jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Rupanya betul. Hari ini 100%, 100% penduduk Taif Islam. Kalaulah Nabi bersetuju dengan proposal malaikat masa tu. Kau nak tak aku timpakan malaikat? Kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif dengan gunung ganang biar dia mati? Elok sangatlah tu. Aku dah lama dah tahan. Tu kalau kita lah kan. Kalau Nabi setuju, alamatnya Taif pun tak wujud hari ni. Nabi tak pernah lagi mendoakan jahanam umat dia. Musnahkan umat ni.
habiskan umat aku kat sini. Tak pernah. Dan doa tu Nabi simpan, convert, bawa kepada hari akhirat jadi syafaat. Nampak tak? Itulah dia Nabi kita, dia sayang sangat kat kita. Kan? Tak ada benda yang lebih besar pada Nabi. Kan? Nabi ni kuat berjuang untuk umatnya. Begitu juga dalam solat, perbaikilah solat. Nabi suruh kita perbaiki solat, jaga solat kita. Lepas sembahyang sunat wajib, jangan lupa buat qabliyah ba'diyah tu, jangan lupa buat sebelum solat sunat, sebelum solat sunat selepas. Kan? Qabliyah ba'diyah ni tujuannya untuk cover mana yang kurang dalam solat wajib kita. Tapi ramai orang kita ni, orang lain solat sunat dia relax, kita tengok. Tak apa-apa, aku dah banyak lah. Macam tu lah lebih kurang. Buat, jangan tak buat. Begitu juga Nabi berlemah lembut dengan isterinya. Kita pun kenalah lemah lembut dengan isteri kita. Janganlah kita kasar-kasar. Nampak? Semua yang Nabi buat ni, semua ada kesan pada membangunkan umat. Sedekah, bantu orang susah. Nampak tak? Senyum, hubungan, konteks masyarakat, sosial kemasyarakatan kita jadi baik satu dengan yang lain. Bagi salam, hormat yang tua, sayang yang muda. Mentautkan hubungan antara generasi. Nampak? Macam-macam yang Nabi ajar kita. Solat, kukuhkan perpaduan kita, penyatuan masyarakat dalam solat. Bila kita solat, adakah dia susun? Saf yang pertama untuk pendapatan 3,500 ke atas. Yang B40 belakang tiang. Tak ada. Tak ada. Sama saja. Kan? Dan begitu juga kalau kita tengoklah khutbah takhir Nabi. Wahai manusia. Kita siap tengok sikit lagi. Tengok khutbah takhir Nabi. Dengarlah baik-baik apa yang nak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini. Dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Maknanya tuju kat kita. Kita tak ada masa tu. Maka sampaikan. Dikatakan Nabi masa menyampaikan khutbah takhir ni, Nabi dah tak tahan lah. Uzur sangat lah. Dan masa ni Nabi dah sakit. Nabi dah uzur. Dan selepas Nabi membaca khutbah ni, ada riwayat menyatakan antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Ya. Yeah. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Ingat, harta Muslim yang lain adalah sebagai amanah suci. Kembalikan harta kepada yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemilik yang berhak. Jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu. Tengok, jangan sakitkan orang kalau tak nak kita disakiti. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Benda yang kita buat atas dunia semua akan dibalas. Kemudian, Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Pastikan insurans kenderaan, insurans apa yang kita buat, apa-apa juga perbankan, sistem kewangan yang kita gunakan, simpan duit dalam bank, pastikan ikut syariat Islam. Ada yang cakap tu. Memanglah kalau pakai sistem perbankan Islam tak ada riba, tapi caj perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai bank biasa. Orang yang sebut macam tu suruh dia mengucap balik sebut. Sebab ni hukum Allah, bukan cerita apa. Memang dia letak caj perkhidmatan nampak tinggi, tapi dia tetap ada akad dia. Duit gaji pastikan masuk. Saya dulu pernah masa saya bekerja, ada satu organisasi saya ni, saya kerja ni, bank dia, akaun gaji dia pakai akaun bank harimau tu. Saya pula pakai bank Islam. Tapi disebabkan masa tu belum ada lagi. Ni lama dah ni. Kan, masa tu sistem yang ada dalam tu, ada masa tu ialah yang masa akaun yang saya ada tu, saya pakai bank Islam. Jadi sebabkan itu, saya gaji saya lewat. Orang lain dapat gaji 25 bulan, saya dapat 28. 3 hari lepas tu saya dapat. Tapi tak apalah. Kalau itulah sebab nak cari yang halal. Kan?
Jadi makna kata tengok balik bank kita simpan kat mana, duit kita simpan kat mana, bank mana, sistem apa dia pakai. Sekarang ni kebanyakan bank semua ada sistem perbankan Islam. Tak kisahlah bank Rimau ke, Chim Bank ke, CIMB Bank. Chim Bank. Kan, semua. Kita cek balik. Cakap dia boleh tak, saya nak convert pakai sistem ni. Cakap. Boleh tahu. Nanti bercampur-campur. Kemudian, ingatlah. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Syaitan ni memang putus asa. Dia takkan sesatkan kita perkara besar. Dia bukan suruh kita keluar Islam pun. Tapi dia kacau kita, benda-benda kecil semua dia kacau. Was-was dia tiupkan kat telinga kita. Contoh waktu semayang. Cuba tengok. Tadi elok je. Tapi bila semayang, Allahu Akbar. Nah, mula dia kacau. Dia duduk kat celah-celah. Pelipat-pelipat ketiak dia duduk. Dekat bawah celah lutut dia ledak. Dia tiup je. Fuh, dah gatal mula. Dia tiup hidung kita. Dah. Gatal hidung. Dia tiup telinga. Wah. Allah gatal. Tadi masa ambil wuduk tak ada. Lepas bagi salam, tak ada gatal pun. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Sempat berganggu wuduk. Tempat ni celah-celah pelipat, celah telinga, celah apa semua, lubang-lubang, rongga-rongga ni memang dia duduk. Dan tempat paling favorite dia duduk adalah celah punggung. Oh, tu memang pot baik ni. Memang suka tu. Dia kan kalau dia tiup, ha, tu yang kentut garu ni. Ha. Tapi Nabi ajar kita pedulikan. Jangan layan, tu semua setan. Setan. Setan ni kan, tapi kalau dah membobok berdengung bunyinya, wah, setan. Orang belakang, kau lah setan, depan muka kawan tu. Aduh, dia dua rukun kentut. Rukun kentut, syarat nak kata kentut ni batal, pertama tak bunyi bau. Bab kuat Allah, dia kata macam itulah kan. Kadang-kadang dia tak bau sebab dia berjaya mengawal pergerakan itu. Menyinggah bau, dia bau lah membalun umai. Dia bau lah membalun apa, jering dengan petai. Huh, bau menyinggah bau kawan tu. Ah, yang tu batal dah tu, ya. Faham. Jadi kita tahulah. Kadang-kadang dia mutak juga was-was. Semayang kan? Tengah semayang. Kan? Kita dah, sekejap kan? Tiga rakaat ke dua rakaat kan? Dah lupa. Itu dia kacau lah tu. Setan kacau kita. Maka kita kena ambil yang paling sikit. Antara tiga dengan dua, kena anggap dua. Jadi hari tu dia semayang maghrib, lapan rakaat. Manjang lupa, saya naik lupa. Apa? Saya naik lupa. Oh, mak dia kata, ayah kau terawih ni. Dia kata. Lapan rakaat. Aduh, hai. Sebab lupa. Betul. Nah, macam itulah. Wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makanan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Maknanya makanan, pakaian, tempat tinggal, bagi suasana kasih sayang ni maksudnya berilah nafkah. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Nabi tak bagi kita berkasar dengan isteri dan anak-anak kita. Jangan. Bodoh, dia marah bunyi. Lembab. Cepat dah sikit. Tengok Nabi macam romantik. Nabi kata, wahai isteriku, tadi kau minum dekat sini kan? Dia ikut bekas bibir isteri dia. Aku pun minum di sini. Ikut bekas bibir isteri. Bismillah. Contoh. Bukan nak minum sangat, nak bagi faham.
Tapi tengoklah. Tadi kau minum kat sini, kita balik ke tempat. Kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Ya Allah, bau mulut kau. Contoh, bau mulut pula. Kan? Dan kalau Nabi minum macam mana? Kalau ikut sudah Nabi, Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Lebih tak apa, jangan kurang. Contoh, nak bagi faham macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tak payahlah sebut 1. Tak payah sebut 1. 2. Ha, dapat pahala sunnah kan, nampak tertib tu. Nampak? Kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Nampak? Ha, minum macam tu. Tapi kalau minum macam ni, tak dapat pahala sunnah. Tapi puas hati aku. Macam tu lah. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu, kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Kerja haji sekiranya kamu mampu. Umrah pun masuk dalam kategori wajib kalau mampu. Nak pergi haji, al-maklumlah, baru daftar hari ini, dapat pergi tahun 2150. Kan? Tapi kalau tak mampu, buatlah umrah dulu. Jangan lupa, pada bulan 10, saya akan pergi bersama dengan UK Travel dan juga jemaahnya, khusus orang-orang Sarawak sahaja. Boleh pergi sebab bulan 10, UK Travel, contact UK Travel, YUKI UK Travel, yang mana dapat peluang pergi dengan Samsul Debat dan juga Andy Teka, yang influencer Indonesian yang selalu react video saya yang tegak-gelak tu. Saya berdua dengan dia, khusus untuk orang Sarawak. Jadi siapa yang nak pergi dan siapa pergi tu, kita akan masuk Taif dulu. Lepas Taif, kita makan apa, kita tidur satu malam, kita makan kibas golek dekat satu villa yang cantik, tukarkan ihram semua dekat sana, selesa, baru pergi Qanun Manazil, kita mikot dan solat kat sana, kemudian kita gerak buat umrah di Mekah. Daripada Mekah ke Madinah pula naik bullet train, kereta api laju, semuanya dah ditanggung, include dekat dalam kos. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu. Dan Nabi sebut, kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan amal soleh. Itu sebabnya kita sama di sisi Allah. Tak ada saya kata saya hebat, tak ada. Di kalangan kita, apa ramai guru-guru tak mengajar, yang mengajar di masjid ini. Kan? Apa ramai ilmunya lebih tinggi. Tapi malam ini saya hanya berkongsi, bukan nak mengajar sangat. Tak. Saya pun bukannya baik, tapi kita sama-sama nak usaha nak jadi baik. Itu je. Dan ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan atas segala apa telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah, jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Ingat tu. Tak ada Nabi dan Rasul selepas aku. Tiba-tiba adalah yang mengaku kan, saya Nabi Melayu. Khusus untuk Melayu kat Malaysia. Dah ada yang mengaku kan? Dah kena tangkap dah pun. Dah mati dah pun seorang tu. Kan? Yang mati tu, bayangkan tuan-tuan, ada seorang tu kan, dia mengaku jadi Nabi, akhirnya dia mati, 3 negeri tak nak tanamkan dia. Ada jemaah masjid ni tak nak, tentu masjid ni tak nak, masjid ni tak nak, akhirnya diuruskan juga. Bayangkan. Dan sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, dan sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami dari kata-kataku daripada mereka yang terus mendengar daripadaku. Maknanya mengharapkan kita ni yang dengar kemudian ni lebih faham daripada orang yang duduk mendengar depan Nabi sendiri pada ketika itu. Saksikanlah, ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Macam itulah tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita tuan-tuan dan hidup dengan sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Nabi sayangkan kita,
maka tak patut sangat kalau kita tak sayangkan Nabi. Jadi cukuplah sekadar itu. Cara memandang saya tu saya faham. Tenung dah tepat, macam tak puas hati kan. Bila nak isyak ni, aduh lama pula ceramah kan? Jadi saya faham. Dan kalau saya teruskan ceramah ni mungkin boleh mendatangkan kemudaratan. Kan? Ada yang duduk pun dah beralih-alih dah nampak. Saya pandang dia, masa tu lah dia alihkan kaki dia lah. Satu nak tunjuk dia penat sangat lah tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan muslimin, ada kesempatan kita jumpa lagi di lain masa.